Nah, baik teman-teman, terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini Sabtu tanggal 29. Saya setiap hari hampir ada pengunjung, agak mendekat ya. Jadi setiap hari hampir ada pengunjung, ada Pak Nur Sodik. Yos, Pak Nur Sodik dari mana Pak Nur? Dari Bojonegoro. Bojonegoro. Ada Ibu Ela. Ibu Ela. Dari mana Ibu Ela? Ibu Ela dari Solo. Solo ya. Jadi setiap hari itu ada kunjungan. Agak maju. Jadi harapan saya kalau berkunjung di sini, Bapak Ibu tidak hanya berkunjung saja, tapi ada nilai-nilai kita belajar bersama. Supaya ada manfaatnya ketika nanti pulang membawa bibit sambil bisa ada ilmunya lah. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita mau memindahkan planter bag yang ukuran 50 ini ke dalam pot yang lebih besar. Nah, jadi sebelum ini kita pindahkan, bagaimana cara-cara kita mulai ini apa garis besarnya saja. Bagaimana cara membuahkan alpukat di dalam polybag, planter bag maupun pot. Yang jelas bagaimana kita harus bisa mentreatment. Salah satunya kalau kita mau membuahkan alpukat di dalam polybag, planter bag atau pot, amati dulu batangnya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah media tanam. Media tanam semakin besar, semakin gede planter bag, semakin gede potnya, maka semakin tidak berbuah. Gitu ya, perlu dicatat. Semakin besar medianya, semakin banyak yang dimakan, berarti semakin subur. Semakin subur, semakin tidak berbuah. Di rumah enggak berbuah. Kalau potnya besar, planter bagnya besar, pohonnya masih kecil, maka tidak akan berbuah. Artinya lama. Nah, teman-teman bisa melihat ukuran pohon ini. Pohon ini sudah besar. Bisa didekatkan kamera. Pohon ini sudah tua, sudah besar. Dengan planter bag ukuran 50. Artinya media tanam ini terbatas. Sehingga tanaman ini akan menjadi stres atau tidak tumbuh subur. Semakin stres, semakin akan mati, semakin sakit, maka dia akan tumbuh bunga dan buah. Kalau semakin subur, semakin tidak berbuah. Artinya tambah daunnya lebat, rindang, hijau, dan lain sebagainya. Tapi kalau medianya kecil, nah itu akan cepat berbuah. Tentu saja mengacu pada bibitnya harus bibit yang benar. Bibitnya sudah pernah berbuah. Kalau diokulasi itu akan lebih cepat berbuah pula. Tapi kalau indukannya tidak jelas, maka juga susah berbuahnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Jadi ini Taiwan Green ya, sama dengan ini Green Taiwan atau Taiwan Green. Ini memang batangnya masih kecil. Masih kecil. Dan ini juga seperti ini medianya. Dia karena selalu kering, maka tanaman ini akan muncul bunga dan buah juga. Bentar, saya tanya. Maaf ya, saya kan belum begitu tahu ini ya. Sambung pucuk itu ya? Ini sambung pucuk. Sambung pucuk itu harus batang atasnya harus dari pohon induk yang sudah pernah berbuah. Artinya pohon ini meskipun kecil ini karena sudah pernah berbuah, maka boleh untuk pohon induk. Nah, itu. Tapi yang jelas bagaimana kita harus ada pohon induk yang di grounding, yang sudah di tanah, yang berbuah lebat. Artinya itu bisa menjamin bahwa alpukat ini dari indukan yang lebat, maka anaknya juga nanti akan lebat. Itu teman-teman. Jadi itu tidak boleh memakai pot yang langsung besar. Ini langsung habis itu. Ya, pertanyaan dulu Pak. Ya, monggo. Ya, maaf ya. Ini kan kecil. Itu waktu itu berbunga, itu posisinya waktu sambung pucuk belum berbunga ya? Belum berbunga. Terus ini disambung pucuk, terus habis itu berbunga. Ini bisa dipertahankan enggak? Ini kalau selama di polybag ini, dia tidak akan bisa bertahan. Pasti akan protol. Berarti harus memberikan
nutrisi yang cukup sehingga bisa mensuplai makanan ini. Jadi harus ada pergantian polybag yang lebih besar untuk nutrisi bisa mensuplai makanan yang ini. Nah, bagaimana caranya membuat alpukat pendek berbuah seperti ini? Kita pakai mencari mata tunas yang sudah mentul-mentul, yang sudah mau muncul bunga, disambungkan. Begitu disambungkan, langsung 1 bulan pasti muncul bunga. Jadi yang tunas batang atas yang sudah siap berbunga mentul-mentul itu disambungkan, setelah dia hidup langsung muncul bunga. Bisa dipertahankan dengan cara pola-pola treatment, salah satunya memberikan MKP, salah satunya memberikan semprotan Gardasil. Kalau nanti sudah menjadi bunga, menjadi pentil, harus dipertahankan dengan Vitomic. Nah, seperti itu. Karena CA, kandungan CaO, kalsium oksida, untuk mempertahankan bunga dan buah. Itu. Jadi ini kalau tidak diganti pot atau polybag yang lebih besar, maka dia akan protol. Tidak bisa maksimal. Habis itu kemungkinan, ini kan masih kecil pot ini. Kemungkinan ini berbunga lagi? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi teman-teman, setelah kita beli seperti ini biasanya, kalau habis ini kita ganti pot yang lebih besar, ya toh, pasti itu nanti akan bertahan sampai ini besar saja. Setelah itu stuck, tidak mau berbuah. Nah, karena potnya yang lebih besar. Pasti. Jadi seperti teman-teman, saya membeli bibit dulu ada buahnya. Sekarang sudah saya tanam di pot yang lebih besar, atau saya groundingkan, saya tanam di tanah. Kenapa sih kok sekarang nggak berbuah? Apakah itu penjualnya menipu dan lain sebagainya? Tidak. Pada intinya, kuncinya semakin subur, semakin seperti ini ya. Ini kalau ditanam di tanah atau di pot yang lebih besar, dia maksimal sampai panen. Tapi nanti setelah panen, dia tidak akan mau berbuah. Karena medianya terlalu besar, sehingga tanaman ini akan tumbuh subur, tumbuh dewasa, konsentrasi pada batang, pada percabangan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pada intinya itu, saya membuahkan alpukat-alpukat di sini itu juga tidak sekedar membalikkan tangan, tapi juga harus kita pelajari, mulai stressing air, mulai memberikan, menghambat pertumbuhan dengan cara memberikan fosfat dan kalium, itu juga kita lakukan. Ini teman-teman, ambil batu, maaf pelan. Bisa dimengerti, Pak, ya. Pak Nur, Pak Bu Ela. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman juga. Jadi harapan saya, memang kalau datang ke sini tidak hanya beli bibit, tapi juga harus belajar. Saya senang kalau tamu-tamu saya yang di sini ingin belajar bersama. Ini teman-teman. Terus satu lagi boleh ya? Ya boleh, monggo. Ini misalkan ini nggak diganti pot, nggak diganti pot ya. Ini yang ini bisa besar, itu bisa berbunga lagi. Ini kalau tidak diganti pot, tidak diganti bunga, tidak diganti polybag, ini bisa bunga kalau lagi. Setelah ini protol, dia bisa berbunga. Tapi ini tidak bisa gede maksimal. Ini nanti paling ini nanti kalau tidak diganti pot yang lebih besar, paling tidak sampai 1 bulan ini sudah lepas. Oh gitu. Ya, sudah. Tapi protol. Nanti ada kemungkinan kembang lagi. Bunga lagi. Dengan cara treatment itu tadi, stressing air, tambahkan fosfat dan kalium, jangan terlalu banyak airnya. Karena kalau dia merawatnya salah dengan cara menyuburkan, berarti dia tidak akan berbunga dan berbuah. Tapi pada intinya gini, menanam itu harus subur, menanam itu harus batangnya kokoh, subur, semakin subur semakin bagus. Artinya kita menahan, jangan berbuah dulu. Kuatkan pohonnya dulu, setelah itu baru tumbuh lebat. Ada lagi monggo yang ditanyakan? Ditanyakan lagi, saya itu sering tanya, itu mesti gini, misalkan saya beli bibit gitu ya, yang saya tanyakan gini, yes. Yang saya tanyakan,
ini nanti berbunga atau berbuah itu berapa tahun lagi? Itu nanti pertanyaan saya seperti itu. Padahal itu bisa kapanpun ya Pak ya. Maksudnya nanti kalau dibikin stres, otomatis langsung berbunga dan berbuah. Nah, gitu. Tapi ya? Tidak semudah itu. Oh. Artinya kalau alpukat itu menurut saya masih untung-untungan membuahkan. Kalau kelengkeng pasti bisa dibuahkan. Karena ini belum ada spesifikasi bahan aktif yang sudah pas, artinya kalau kelengkeng kita pakai potasium klorida pasti berbuah. Tapi kalau ini dengan cara treatment itu tadi, berarti harus telaten, harus sabar. Setelah kita ini teman-teman, jadi langsung saja ya, kita bongkar hati-hati ketika kita mau memindahkan alpukat ini. Karena kalau ini tidak saya pindah di pot yang lebih besar, pot 100, ini buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Tanaman ini, pohon alpukat ini, buahnya 16. Dengan media tanam, ini ukuran 50, planter bag. Kalau tidak saya ganti dengan pot yang lebih besar, media yang lebih besar, dia tidak akan bisa maksimal. Mungkin hanya dua kali lipatnya lalu rontok. Padahal untuk ukuran Green Taiwan itu buahnya bisa mencapai 8-9 on. Nah itu ya. Jadi harus diganti media supaya media ini, nutrisi ini bisa mampu untuk mensuplai makanan ini. Kita ganti, teman-teman bisa perhatikan tanaman ini miring. Nanti ketika kita pindah pot, artinya repotting itu, memindahkan pot yang lebih besar, itu akan menjadikan nutrisi yang baru. Bisa mengondisikan ketika tanaman ini miring, bisa ditempatkan yang ditegakkan. Artinya ada mengondisikan supaya tanaman itu lebih bagus secara performanya. Yuk. Kita langsung, ini harus hati-hati teman-teman. Memindahkan itu sebaiknya kondisi tanahnya kering. Kalau basah biasanya media itu akan ambrol. Harus kering seperti ini. Nah, harus kering seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nutrisi ini sudah tidak mampu untuk mensuplai. Bisa dilihat tanda-tanda ini adalah akar-akar yang kering. Nah, seperti ini. Dia tidak bisa makan, menyerap makanan, sehingga dia butuh asupan makanan yang baru. Berarti harus mengembalikan unsur hara yang baru, memberikan nutrisi yang baru, sehingga tanaman ini nanti akan, begitu kita pindah di media tanam yang baru, ada pupuk kandang di situ, ada yang lainnya, pasti dia akan lebih bisa mensuplai makanan, buah-buahnya menjadi normal dan maksimal. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini teman-teman, ini pot ukuran 1 meter. Nah, pot 1 meter ini dikasih dulu apa? Dasarnya sekam 321 ya, tiganya yang sekamnya, tiga sekam, dua tanah, satu pupuk kandang. Apal ya, nanti apal. Itu pot ini ukuran 100 meteran. Ini harganya kalau di toko biasanya 180 180.000, karena ini apa, kandel itu loh, jadi kuat, bisa sampai 4-5 tahun. Teman-teman, kita berikan diasinon seperti ini. Meskipun nanti mengenai akar tidak apa-apa. Memang tujuannya itu. Jangan angkat sendirian. Awas sendirian. Ini kan kalau naruhnya berarti harus lurus. Kurang luas.
seperti ini teman-teman. Iya. Yes, betul. Iya. Terus saya susah lah. Campurannya 321 itu tadi tambahkan diasinon untuk mengantisipasi ulat tanah. Kurang 1 meter itu memang kebutuhan media tanamnya memang sangat banyak sekali, jadi bisa tambahnya bisa sampai 2 arto setengah. Ini nanti tinggal nyirami saja. Jadi media ini sangat ringan. Ketika akar itu nanti dengan media tanam yang baru ini, akar itu nanti tidak kesulitan mencari makan. Nerobosi penak itu loh. Jadi okak kabutan. Kak, kalau plus minusnya antara ditanam di pot sama di tanah itu apa? Plus minusnya jelas lebih bagus ditanam di tanah. Sebenarnya lebih bagus ditanam di tanah. Karena di tanah itu pasti bisa maksimal toh. Bisa buahnya besar-besar, bisa lebat. Kalau di pot paling ya hanya beberapa saja. Di pot itu teman-teman bisa mengintip sebentar. Ini ada kelut. Oh iya, ini potnya juga sama ukuran 1 meter. Nah, ini buahnya. Nah, ini. Cuma kalau di pot itu buahnya hanya beberapa saja. Jadi tidak bisa maksimal seperti yang di dalam tanah. Ini kelut ini buahnya, ini kemarin kita hitung ada 19 atau berapa ya kemarin ya? 19-an. Ini alpukat kelut. Kembali lagi ke sana. Nah, ini teman-teman, jadi ini tidak boleh penuh, jadi harus ada langsung disiram. Kita lihat penyiramannya. Kalau media tanam yang kerani batok. Kalau media tanam itu porositas, banyak sekamnya, menurut saya adalah porositas. Ketika air disiram, aerisasi itu langsung muncul, langsung keluar ke bawah. Teman-teman, tapi nanti jangan lupa memakai seperti ini ya. Jadi dikasih batako. Batako ini tujuannya supaya akar itu takut tidak nembus ke dalam tanah. Karena ada rongga seperti ini. Yes. Rongga ini adalah angin-angin. Akar itu takut dengan angin. Ketika ada angin yang masuk, keluar masuk, maka akar tidak mungkin masuk ke dalam tanah. Jadi nyiramnya harus seperti itu ya, sebisa mungkin jangan sampai hanya satu gini, tapi sebaiknya gini, tangannya gini. Ini nyiramnya juga harus dengan hati,
nyiramnya juga harus dengan kasih sayang, perasaan. Ketika kita siram tanaman itu, ketika kita siram media itu langsung turun. Teman-teman, kalau ini saya nanam di pot yang lebih besar langsung seperti ini, tidak mungkin pohon ini berbuah karena dia akan subur. Kalau di polybag kecil dulu, di planter bag kecil dulu, maka dia akan mau berbuah. Nah, teman-teman bisa diperhatikan, ibu-ibu, monggo, sudah. Nah, ini ketika kita siram, langsung media tanam itu langsung tidak mengenang air, artinya langsung ke bawah. Nah, ini tentu saja tanaman ini akan merasa senang, merasa bahagia, merasa sehat kembali, merasa subur kembali. Tanaman ini pasti berterima kasih kepada kita, karena selama ini dia media istilahnya yang dimakan sudah tidak ada. Sekarang medianya baru, ada nutrisi baru di situ, artinya tanaman ini akan berterima kasih kepada kita. Itu teman-teman, saya sampaikan sekali lagi yang penting, bahwa alpukat ini ketika ini nanti sudah maksimal buahnya, sudah gede buahnya, pohon ini nanti karena media tanamnya itu besar, potnya besar, media tanam banyak, maka nanti akan stuck, tidak akan berbuah dulu. Nah, itu harus sabar. Terus merawat sampai hingga pohonnya ini maksimal bisa berbuah kembali. Nah, itu bisa dilihat teman-teman, langsung keluarkan. Jadi tidak ada genangan sedikit pun di atas media tanam. Gitu. Monggo ke sini kita tutup, Pak, yuk. Pak, bentar. Saya ulang lagi. Saya tadi kurang fokus. Gimana yang terakhir tadi, Pak? Buahnya. Iya, jadi tadi saya sampaikan kalau ini sudah di ganti pot yang lebih besar. Ketika ini tidak di pot yang lebih besar, maka nutrisi yang dihasilkan tidak bisa mensuplai makanan ini, sehingga tidak akan bisa normal buahnya. Tapi sisi lain, tanaman ini nanti tidak akan bisa berbuah setelah buah ini panen. Artinya harus stuck dulu, karena kalau mau kita hentikan dengan fosfat dan kalium yang lebih tinggi, kita memakai ganda sil buah semprotan setiap hari, nggak mungkin bisa, karena medianya besar, potnya besar, media tanamnya banyak, maka terjadilah kesuburan yang sangat luar biasa. Itu selama berapa bulan kira-kira? Nah, 1 tahun? Itu biasanya menyesuaikan. Semakin subur, semakin tidak berbuah. Dalam tanda kutip, selama kebutuhan nitrogennya itu sudah terpenuhi, maka secara alamiahnya tanaman itu akan berbuah dengan sendirinya. Ada 2 cara treatment, salah satunya disakiti, memberikan fosfat dan kalium yang tinggi, ya, itu bisa membuahkan. Tapi kalau pohon seukuran ini dengan pot yang 1 meter ini, maka susah sekali untuk berbuah kembali. Berarti harus nunggu batangnya yang lebih besar seperti ini. Kalau batangnya sudah gede seperti ini, ini dengan tangan saya, lebih besar ini, maka maka nanti akan berbuah. Ini jadi tanaman yang di sini, di pot-pot seperti ini, yang 1 meter semuanya ini, ini sudah maksimal, sudah imbang antara pot, media, sama pohonnya, sehingga pasti setiap tahun ataupun tidak pernah mengalami pedot buah, pasti terus berbuah kalau sudah pohonnya maksimal seperti ini. Maksimal seperti ini, ini nanti tidak akan putus buahnya, pasti berbuah terus karena pohonnya sudah dewasa, sudah gede, medianya
sudah pas ya, itu. Itu teman-teman, terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama. Makasih, saya itu batu ilmunya. Tapi merokok terus ya. Pak Nur dari Bojonegoro, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman, terus cintai tanaman, manfaatkan pekarangan Anda, pekarangan kita, hijaukan bumi kita. Karena menghijaukan bumi kita itu salah satu bentuk sedekah oksigen. Tentu saja merawat dengan hati. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.